Assalamualaikum guys, yo balik lagi dengan saya Vian. Di video kali ini saya akan bermain game Ark Legend. Jadi guys, di video kali ini saya main game yang udah rilis beberapa hari yang lalu. Gamenya juga masih akses awal, saya downloadnya di Play Store Indonesia. Kalau kalian mau download di TapTap maupun app juga silahkan, nanti saya tuliskan aja linknya di deskripsi. Gamenya juga udah bahasa Inggris. Jadi kalau kalian yang mau main game, nanti saya tuliskan ya linknya di deskripsi, langsung dicek aja guys. Langsung aja guys, kita ikutin tutorial sekalian prolog. Abis update mau 400 MB, nggak ada pilih-pilih karakter ya, cuman cowok yang di awalnya ditutup. Prolognya tidak ada suaranya, cuman ya mulutnya aja bergerak tuh, wawawawawewe. Langsung kita skip. Temanya kayak game Dragones ya, di kota-kota gitu. Nih, kita ambil misi. Tuh. Lanjut lagi, sayangnya aja ya, nggak bisa pilih karakter. Gue pengennya perempuan gitu nah, jangan cowok terus. Cowok terus. Cowok itu maksudnya ya kurang enak guys dipandang. Kok battle-nya kayak RPG gitu nah. Padahal tipenya open world. Oh, dia ikut party kita kah? Posisi kamera kagak bisa digeser-geser. Ada skillnya. Plus visual efeknya, guys. Next round atau wave-nya ya? Ini apa nih? Pojok kiri, pojok kiri. Buff-nya juga nggak bisa diklik. Kita skill. 3D banget grafiknya. Wah, AOE enggak tuh. Siapa namanya, guys? Tidak disebutkan. Ada cut skin-nya juga. Ini gaya. Tadi tuh ada sebenarnya namanya, guys. Cuman saya nggak baca. Kebiasaan nge-skip. Rilis global pasti main lah, coba-coba. Sampai tahu cocok kan? Bosan juga guys main Seven Connect. Habis itu Genshin Impact udah hampir 1,5 tahun main. Sama Blue Arsip. Nah, Blue Arsip ya nggak terlalu lama juga, tapi ya dari awal main juga guys, dari awal rilis. Pengen nambah dua game lagi lah, RPG kah, apakah? Kalau Mobile Legends nggak usah ditanya, itu udah mau 5 tahun gue yang main. 5 tahun sama tahun depan ya. Di sini karakternya pakai pedang yang ada lampu-lampunya gitu lah guys, ada RGB-nya. Ion City, nama kotanya kah? Ngomong sama si Markus. Rilis global ada suara seiyunya, auto main lah, main banget malahan. Kita lihat arsip. Lift aja. Ini mapnya ya, jadi kalian bisa explore. Kalau sudah 100% pindah. Berat guys, 100% semua. Kayak Genshin Impact apalagi dah. Dapat partner. Namanya Jacob. Bintang 4, grade A. Tipenya apa guys? Kena ke kalau dari tangan ya. Buat masukkan karakternya aja kayak game catur guys tuh. Kita taruh depan aja. Main sistem elemen, udah tau lah kalau elemen itu tuh saling berlawanan. Jacobnya kenal ke kenakel kan? Skillnya ngasih barrier darah putih. Mati kamu. Tuh.
Santai, santai. Kita ngeluarkan skill dekat diri kita emang gak kena efeknya. Satu wave lagi. Wah, lawan bos cuy. Raja Goblin nih guys. Dia bawa peta. Sebentar. Bosnya 4 bar ya. Buat darahnya. Waduh. Telat keluarkan skill. Jakobnya kita ultikan duluan. Genten cutter utama kita. Oh, berarti ini RPG action, guys. Pantesan aja pas masuk itu tuh langsung cutter utama. Astaga. Ya, sorry. Ya, seenggaknya kan kalau ganti karakter kan itu, guys. Apa? Kayak Genshin Impact gitu, nah. Bisa Aether atau Lumine. Nah, pengennya sih gitu. Kelar. Wah, kita kelainnya dalam kota, coy. Lawan Connor ya tadi itu namanya, guys. Mati kamu. Mati. Level 10 nih, bos. Gak mati, guys. Wah, padahal udah di AOE loh. Waduh. Sama pas mengeluarkan skill ini ya, auto ngelock sendiri ya. Jadi kita nggak bisa milih-milih atau mengarahkan gitu. Wah, sayang banget guys. Darahnya loh cuman modal darah putih, cuy. Yang penting kelar. Kelar. Oh. Ya, Connor tuh sama Kayla bersaudara. Kita up dulu lah. Mati barangnya kalau ditinggalkan level. Sama ini karakter utama di game Alex. Langsung fight 1.5. 3 lawan banyak. Connor-nya bawa antek-antek guys. Di sini damage kita udah lumayan berasa ya. Oh, bisa nge-counter skill. Jadi musuh yang ngelakukan skill, kita bisa langsung skill juga. Jadi nggak ada yang rugi di antara kita, guys. Watch out! Ion City. Kita ke Aden. Ketemu Nora. Ngapain ke atas? Ngapain?
ketemu siapa tadi itu namanya, guys? Tuh, Besi. Basi. Kita ketemu Kai juga. Oh. Langsung aja ya kita gas. Pokoknya gas aja. Oh, Kainya jadi musuh. Senjatanya mantap, guys. Palu dari hiu. Wih. Mantap ya ultimate-nya. Tapi ya mohon maaf, tim Anda langsung bubar. Besi gua ulti. Darahnya Kai kali 4 ya dia bos, guys. Kita lihat tebasannya si, waduh lupa lagi namanya, guys. Nasib guys pelupa ini, aduh ngapain ngapalin nama karakter aja susah, apalagi nama ngapalin nama teman. Makanya gue gak ada berteman, gak ada punya teman lah bisa dibilang. What's wrong? Gak usah kebanyakan gaya. Ngobrol sama si Guy. Oh, Guy-nya jadi tim partner kita, guys. Partner aja tim lagi, aduh. Ya, jadi menurut gimana? Kalau saya sih ini game seru, lebih baik sih nunggu global aja biar lebih menikmatin, karena ya sayang guys kalau kalian kerjakan ini keseluruhan baru di reset awal atau ngulang dari awal. Wah, sayang, mending nunggu global itu tuh biar merasakan sensasinya aja ya. Oke, dadah.